Assalamualaikum. Balik lagi di video kita bertiga. Ada Mami. Halo. Dan juga Yoga. Halo. Oke, jadi hari ini kita mau pergi ke tempat makan yang letaknya itu di bukit. Ini lokasinya ada di Kutai Timur katanya, gitu guys. Nah, kita lihat nanti apakah tempatnya beneran sebagus Oke. itu. Ikutin terus perjalanan kita ya. Sampai ketemu di tempatnya. Dadah. Nah, ternyata jalanannya memang lumayan serem, guys. Jadi kita lewat bukit-bukit kayak gini. Ini jalan apa namanya? Kita ini lewatin di Jalan Bayangkara, guys. Sultan Sulaiman. Wow. Dan tadi kita juga sempat mutar karena ada jalanan yang sempat kita lewat itu ada yang longsor. Oke, nanti kita update lagi ya perjalanannya ya. Nah, ini ternyata mendungnya luar biasa ya guys. Tuh bisa dilihat awannya. Sudah mulai gelap. Dan ini sudah mulai rintik-rintik juga. Apakah perjalanannya di sana bagus? Nanti kita lanjutkan, tapi kalau tidak memungkinkan kita akan putar balik. Ini kita ada di Desa Makroman. Ya, kita baru pertama kali masuk perkampungan sini, guys. Setelah kita lewatin jalan berkelok-kelok tadi, kita masuk ke perkampungan kayak gini. Nah, ini kita udah masuk di Desa Anggana. Kita mau lewatin jembatan kayu ini, guys. Perjalanannya lumayan panjang dan lumayan ekstrim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya sih. Jadi kanan kiri ini tuh sungai, guys. Wow. 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 Kayaknya kalau kita muat aja kalau mobil biasa, tapi kalau truk kayaknya udah nggak bisa deh ya. Kalau kita ini masuk Kutai Lama. Wow. Jadi perjalanan kita hari ini tuh kita juga buka Google Map ya guys. Nah, ini kita mau naik jembatan. Ini jembatan apa tadi namanya? Jembatan Kutai Lama ya. Kayak gini guys jembatannya. Ini jembatan kedua yang kita lewatin. Ini kalau yang kedua ini jembatannya besar kayak jembatan Makakam gitu. Beda sama jembatan yang pertama tadi kita lewatin, kayak jembatan kayu kan. Nah, ini jembatannya besar, kanan kirinya tetap sungai. Jadi ya sih. Ada lampunya nggak ya? Masuknya kayak gini. Yang ini kan? Ini sudah Negeri Jahetan Layar. Ini beda. Camping ground negeri. Tapi itu buktinya jalan masuk. Wow. Jadi jalanannya, jalanan masuknya ini belum aspal. Oh, itu mungkin yang di atas itu sana. Udah mau kelihatan nih, guys. Jadi saran kalau mau pergi ke sini jangan pas di musim hujan. Licin kali. Oh, ramai juga tuh.
Padahal kalau dilihat jalanannya, dia tidak berbukit. Ternyata naiknya bukit. Oke. Ternyata rame, guys. Nggak tahu apa karena ini hari Minggu. Nah, ini tampak belakang, guys. Tempatnya di sana. Sana Faro jalan duluan. Ya boleh, sana main. Boleh main. Tanya boleh buka atau enggak? Oh boleh dibuka. Ini mami bukain sendalnya. Sini mami bukain sendalnya. Kita turun. Ini lagi masih diproses. Oh, dalamnya gini guys, ada tempat tidurnya. Ini rumahnya siapa itu? Hah? Rumahnya siapa? Disewakan mungkin. Tuh. Ber-AC juga. Kita lihat tampak depan ya. Ini suasana malam. Mau main? Kakak kok bobo nggak main sih? Ya mungkin. Mungkin malam. Oh iya, mungkin karena malam jadi kakaknya bobo. Sini, mau foto mami di sini? Wah, itu kan dia gak foto di mana? Ya itu punya tempat kakak. Ada dong.
tetap ada dong. Oke guys, ini kita mau pulang, sudah malam, jalanannya menurun. Terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan share ke teman-teman semuanya. Bye bye.